awe animals. 35 tahun, Denny Gotani telah menjinakkan harimau sejak ia masih remaja. Tetapi pekerja sirkus veteran tersebut mendapat shock dalam hidupnya ketika seekor harimau memutuskan untuk melawannya. Video ponsel ini direkam pada hari Jumat di Madrid. Biang es dikeluarkan untuk mengaburkan pandangan para penonton. Sesama pekerja sirkus dikirim untuk menjatuhkan harimau bandel tersebut. Ibu Gotani ada di barisan penonton dan menderita serangan panik parah. Tapi siapa yang salah di sini? Harimau atau penjinak harimau? Tinggalkan pikiran Anda di komentar.